Testos. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sekarang pelajaran apa? Tambah-tambahan. Betul. Siapa yang udah mengerti tambah-tambahan? Aku. Wow. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Siapa? Kamu mah pasti gak bisa. Bisa dong kamu kali. Aku juga bisa. Siapa yang mau ke depan pertama? Aku! Oke, Fiona, isi dulu. 18! Huh? Ya, pintar. Wow. Fiona. Yeay! Sekarang ke pertanyaan kedua. Encik. Betul. Tuh, aku mah bisa lihat buktinya. Biarin pastinya juga aku juga bisa. Coba buktikan. Yo, sekarang selanjutnya Enci. Oh no. Ke depan. Caranya gimana? Ibu-ibu ini mah enggak adil dong. Lihat yang Fiona mah 12 tambah 6 kecil angkanya. Kok punya aku ratusan? Ganti dong Bu Guru yang adil kayak Fiona. Ya deh, sini Bu Guru ganti ya. Ya, nomor 2 untuk Inci. Kita samakan ya soalnya ya. Kenapa? Yo, biar adil sama. Jadi dia nyontek dong. Oh, nah ini baru adil Bu Guru. Ya, jangan hapus. Mau sama kan soalnya? Ya ini sama. Betul kan Fiona? Dihapus aja. Kenapa dihapus? Ini kan sama soalnya, jadi adil. Jadi gak ada yang pilih kasih. Ya, Inci sekarang isi. Wah, pintar sekali. Makasih ya Bu Guru yang adil. Sama-sama murid yang selalu protes. Silahkan duduk. Bu Guru mah sama aku curang. Itu soalnya masa kembaran gitu, jadi kanci nyontek. Aku sakit hati Bu Guru. Udah, waktu matematikanya udah habis ya. Kita sekarang ganti pelajaran. Waktunya pelajaran seni budaya. Dan kita akan membahas lagu-lagu nasional. Siapa yang tahu lagu nasional? Aku. Contoh, lagu nasional apa aja? Gak tahu. Oh, Garuda Pancasila. Lagu Majuta Indonesia. Gentar, Indonesia Raya, Halo-Halo Bandung. Sekarang Fiona ke depan, silakan. Ibu guru mau memberi tugas untuk Fiona. Tolong nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. A few moments later. Hiduplah tanahku. Hiduplah negeriku. Bangsa tu, bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih untuk Fiona. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, Jack.
Kira alias Enci. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota peri. Ibu. Bukan gitu lah, Gamna. Oh, bareng. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Yore. Makasih untuk Enci. Aku lagi. Udah beres pelajarannya, udah habis waktunya. Alhamdulillah pelajaran Ibu Guru sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut belajar sama Ibu Dokter aja ya. Kita panggil Ibu Dokternya. Silakan masuk. Cantik lagi. Iya. Enggak. Hai anak-anak. Halo Bu Dokter. Kalau gitu, Ibu pamit ya. Iya Bu, terima kasih ya. Iya, silakan. Baik-baik ya. Jangan nakal ya. Oke, saya Bu Nakal. Waalaikumsalam. Sebagai Ibu Dokter, Ibu Dokter mau ngasih pertanyaan sama kalian. Setuju enggak? Setuju. Oke, Bu Dokter mau tanya tentang kesehatan, juga kedokteran. Perhatikan ya, Ibu. Iya. Ibu mau gambar dulu. Kamu mah pasti gak bisa nebak. Kamu mah gitu terus, ih sama aku teh. Ya pasti kamu mah gak bisa nebak. Bisa, ih. Aku juga bisa, ih. Ada yang tahu ini gambar apa? Kan aku mah bisa. Aku juga mau nebak itu tapi ketulan sama kamu. Coba apa namanya? Stethoskop. Coba Bu Dokter pengen tahu apa, Ci? Tension. Gagal. Stetoskop. Stetoskop. Kita lanjut gambar selanjutnya ya. Oke. Pasti kamu gak tahu lagi. Ada yang tahu ini gambar tahu apa? Sendirian. Betul. Siapa yang bisa ngegambar? Ya udah, Fiona dulu nih. Buka. Dokter, aku mau menggambar Doraemon. Oke. Gambar apa nih? Aku mau ngegambar jarum. Huh? Ya udah nih. Udah selesai. Udah gitu aja? Iya. Huh? Ini kan jarum Bu Dokter. Sama kayak disuntikan nih, udah Bu Dokter. Iya, duduk. Kamu ngegambar enteng banget tuh kayak Bu Guru bagus. Cuman gini aja. Biarin aja gimana. Udah jangan berantem. Ya udah, sekarang kita waktunya vaksin. Ya, vaksin lagi. Siapa dulu yang mau divaksin? Aku. Ya udah, Enci dulu. Ibu periksa dulu ya. Hah? Buka dulu bajunya. Takut enggak disuntik? Siap-siap ya. Geli Bu Dokter. Emangnya enggak salah?
sakit, Fiona? Enggak. Wah, Fiona hebat. Sekarang giliran Enci ya. Bu dokter bukain ya. Iya. Enci takut enggak disuntik? Enggak, saya mah. Enci sama kayak Fiona, disuntik malah ketawa. Emangnya disuntik gak kerasa sakit sedikit pun? Enggak, dokter. Kita dari kecil disuntik. Disuntik terus malahan mah. Ya udah, ini aktivitas terakhir. Kita tutup ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian boleh pulang. Iya, Bu Dokter. Hati-hati ya di jalannya. Ya.